Alhamdulillah, ya saya beta di Indonesia, saya punya banyak kenangan di Indonesia. Ya, Alhamdulillah, saya suka Indonesia juga, negaranya Muslim. Pemain profesional harus apa? Harus dua inti itu. Kalau bisa jadi atau nggak bisa, harus mentalnya kuat itu ya apa? Ya tetap semangat dan jangan apa? Ya pikiran negatif ya. Oke, Konate. Langsung nih Konate. Pertanyaan ini. Konate nih, selama bermain di Indonesia, lawan tersulit Konate itu siapa? Ataukah Hanif? Hanif. Cuman kalau saya apa? Ya, itu Hanif juga ya, dia apa? Oh, ya, iya. Ya baik dan apa? Iya. Dia punya banyak inspirasi juga ya. Tapi ya, dia tidak main keras, dia fair play juga itu ya. Main apa ya, melawan di sini apa ya, ada banyak gelandang itu apa ya, kalau lawan mereka itu apa susah dah. Tapi kalau ya tetap semangat dan apa ya kerja keras dan ya kondisi fisik bisa sampai 90 menit kamu bisa apapun ya yang mau main itu apa kayak itu Asep Berlian ya, saya lawan dia apa ya, ya Asep aku lawan dia setiap apa ya pertandingan itu apa dia tetap semangat ya, bagus, ya. Ikutin saya terus berarti ya, jadi lawan masalah, terberat ya. Jadi lawan terberat kamu Asep Berlian ya. Ya itu Asep Berlian itu ya ya. Ya. Oke. Kalau pemain favorit Konate siapa? Pemain yang Konate idolain di Indonesia. Di Indonesia. Di sekarang Indonesia ini. Indonesia sini ya. Itu ya, pemain favorit itu Buas Salosa ya. Buas Salosa. Oh, Buas Salosa. Kenapa Konate? Ya, kakak Buas ya. Ya Buas itu ya dia apa ya, pemainnya ya sangat bagus. Dan apa ya, inspirasinya dia apa disiplin semua ya di lapangan dari di luar lapangan juga ya dia tidak ada apa masalah atau gimana itu apa ya dia main bola tidak emosional atau gimana itu ya saya suka mainnya dia ya, dengan respect juga ya ya dia apa ya main dengan fair play dengan respect dengan kalian juga itu ya itu Buas juga dia apa ya, pemain ya dia bisa main sayap dia bisa main striker juga main striker tendang juga ya tendangannya ya, itu iya ya, ya itu ya ya dia ya, Konate respect dengan dia itu ya itu Konate ya. Siapa pemain paling dekat sama kamu Konate? Pemain paling dekat ya kemarin saya apa dari awal atau sekarang? Dari awal sampai sekarang. Iya. Awal atau yang paling dekat? Yang paling dekat sama kamu dari awal ya. Sampai sekarang. Itu ya apa? Ya memang apa? Ya paling dekat sama saya dari awal. Iya. Sama sampai sekarang itu Taufik sama Dias. Iya. Oh, Taufik sama Dias. Dias Angga. Em Taufik sama ini. Iya, iya. Dias Angga. Taufik ini Bali. Ya, Dias Angga. Persib. Ya, Dias Angga itu ya. Sama Taufik ya, waktu ya, di Persib ya. Ya. Ya, waktu di Bandung saya sering ya jalan-jalan sama Taufik, sama Firman, sama Abdurrahman itu ya kita berempat jalan-jalan terus di mana mall atau makanan nanti. Iya, iya, iya itu ya. Ya, Dias Angga. Di sana mereka mau ke mana-mana? Ya. Mereka apa ya tawarin saya, "Ayo Konate, kamu di mana?" Atau kita ke apa ya mall atau kita jalan kita oh, makan jalan, ya itu man. ya kemarin saya ya apa terlalu dekat sama mereka itu. Kalau Konate jalan-jalan sama mereka nih biasanya makan apa nih favorit Konate? Kita makan soto atau apa ya kemarin
ada ya nasi apa ya di Bandung ya, soto apa nama? Apa nama Konate? Ya, aku lupa namanya itu. Aduh, tapi, kamu lupa gimana ini? Kadang-kadang ya itu ya, ganti-ganti itu ya. Kita makan KFC atau apa? Nah, ya, tapi makan apa Konate Konate? Ya, Konate. Ya. Konate. Makan favorit saya di Indonesia Konate apa? Bakso. Bakso sama sate sini ya, sama sup ya, sama soto juga. Sate. Aku suka soto, saya suka sate, saya suka bakso. Ya. Oh, bakso, Ren. Bakso, dia suka bakso. Ya, bakso, ya. Oke, bakso, ya. Oke. Emang enak sih, jadi pengen, kan? Ah, kan jadi lapar, gue. Konate, ini ada terakhir, ya. Kita ada pertanyaan terakhir, ada sedikit game. Kita ada lima pertanyaan, masing-masing ada dua pilihan. Kamu jawab cepat. Kamu jawab cepat satu, nanti di akhir kamu jelasin, ya. Kenapa memilih itu? Jelasin, ya. Nanti, oke. Okay. Oh, ya. Siap. Oke, yang pertama. Pertama. Makanan Indonesia atau Mali? Mali. Mali. Yang kedua, pilih duet sama Hendro Siswanto atau Hanif Syabandi? Hanif Syabandi. Karena ada orangnya ya. Nah, bukan itu ya. Aku sering ngobrol sama dia itu ya. Hanif itu, lalu itu apa, saya apa, Hanif, dia gila main di atas ya, ya kayak apa, kalau Hendro ya dia main di belakang itu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Ya dia sama Adit ya tiga ya. Ya, ntar dulu yang ketiga, jelasin ntar yang ketiga. Lebih suka passing atau dribbling? Oke. Suka passing ya, passing. Passing, oke. Okay. Abis itu nyanyi atau joget? Ya. Joget. Joget, joget. Terakhir. Terakhir. Rahmat Hermawan atau Jajang Nurjaman? Ya. Apa? Coach RD atau Jajang Nurjaman? Wow, dua-duanya satu. Pilih satu, pilih satu. Pilih satu, susah pilih ini ya. Satu, ada satu. Siapa satu? Aduh. So, itu apa? Ya, Coach RD sama ya, Coach Janur, ya itu mereka seperti bapak saya itu ya. Ah, ya, okay. Ya. Jadi kamu nggak mau memilih? Aku jadi punya, kamu mau pilih satu? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, nggak bisa memaksa kita. Oke, oke. Kalau gitu, pertama. Yang pertama ya. Aku pilih dua. Ya, oke ya. Yang pertama, makanan Indonesia atau Mali? Kamu jawab Mali. Kenapa kau nanti? Ya. Makanan Mali itu apa ya, saya ya dari kecil sampai ya sekarang apa ya saya ya apa ya makanan apa ya Mali makanan itu ya, karena di sini ya, aku bisa makan di sini tapi semua itu ya di apa di Indonesia banyak makanan ya pakai apa pedas ya. Kalau di Mali apa? Ya. Kalau makanan Mali apa? Makanan Mali ya kalau sup ayam ya pakai nasi. Ya sup ikan pakai nasi. Sama kayak Indonesia. Sup. Pakai nasi. Ya. Tapi dia enggak suka. Ya. Daging juga pakai nasi itu ya ya ya. Ya 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 ya. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Beda sedikit saja dari Indonesia. Ya beda sedikit saja ya. Beda tipis. Cuma pedasnya doang. Mm-hmm. Oke, pertanyaan kedua aku nanti. Pilih Hendro Siswanto atau Hanif Syabandi? Hanif Syabandi. Saya pilih Hanif. Kenapa? Itu kalau saya udah pernah main sama Hanif berapa kali itu apa? Kalau saya punya apa? Kalau saya berduet ya dengan Hanif ya lalu sama 2018 kita apa punya banyak peluang juga banyak kombinasi ya Hanif ya duetnya sudah padu ya. Berat. Dia punya skill juga ya, dia dribbling passingnya juga ya, dia poin lagi Konate ya. Konate aduh
Berarti chemistry-nya udah dapet pintar, ya? Pintar juga, itu ya. Aku sedang main. Chemistry-nya udah dapet ya, chemistry-nya? Iya. Aduh, Konate, Konate. Kamu gosok terus, Konate. Konate, aduh. No, serius. Ya, aku nggak suka bohong, Anif, itu ya, Pak. Ya. Itu yang baru. Aku nggak suka. Saya nggak suka bohong ya itu. Iya. Anif temennya. Berarti. Pintar itu ya. Siap. Oke. Yang keempat dan ketiga lebih suka dribbling atau passing? Oh ya suka. Lebih suka dribbling atau passing? Jawabannya passing. Kenapa Konate? Kalau itu ya ada ya, apa di daerahnya? Iya benar. Nggak bisa dribbling, ya bisa passing karena ada ya. Daerahnya juga ya harus apa dribbling biar satu lawan satu atau gimana, karena itu ya penting sepak bola modern ini harus apa ya, iya benar, satu satu passing passing ya, kita harus biar passing kita harus bisa dribbling. Apa kapan, harus tahu kapan waktunya ya, ya tahu ya harus ya ini zona ini. Iya benar. Ya. Karena di tengah mungkin masih bisa pas. Gak usah dribbling atau gimana? Iya, itu. Oke. Aku habis pilih itu ya. Okay. Yang keempat. Nyanyi ya. atau joget? Konate suka joget. Aku suka joget ya. Karena saya nyanyinya suaranya besar, suaranya berat juga. Saya nggak suka apa ya, nyanyi itu ya. Nggak bisa nyanyi juga itu ya. Kalau joget, saya ya. Konate gimana ya. Joget-jogetnya? Di. Gimana Konate? Berarti Konate kalau sebelum pertandingan sering joget ya? Apa sesudah pertandingan? Enggak. Apa kalau sebelum pertandingan saya apa minta doakan terus dari Tuhan. Oh, berdoa agar joget. Iya. Kalau setelah pertandingan baru joget ya? Berdoa terus. Enggak, kalau apa pertandingan juga saya bersyukur juga, alhamdulillah kasih sama Tuhan ya, kalau ya udah kasih rezeki ya apa ya terbaik ya menang ya cetak gol juga alhamdulillah itu ya. Terus jogetnya kapan dong? Jogetnya kalau iya. kalau enggak ada pertandingan atau Kalau nggak ada pertandingan. Kalau ada apa, ya apa? Adik mau nikah? Ya, aku bisa joget di situ ya itu. Bisa ya, Konate, kalau saya mau nikah kamu joget ya? Ya. Itu joget itu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Konate. Ya. Rahmat Darmawan atau Dejang Nurjaman, kenapa nggak mau milih satu? Kan dua-duanya berjasa ya menurut Konate ya. Tapi itu ya pelatih dua-duanya ini ya semua pelatih pintar dan bagus juga ya, aku sudah pernah apa ya jadi pemain dengan pelatih apa dua-duanya juga mereka apa pikiran saya itu anaknya ya mereka itu ya Pak ya Coach Rahmat ya pelatihnya apa ya pintar ya, dan bersabar tinggi juga dia, saya belum pernah ya Coach Rahmat marah ya, ya dengan pemain itu ya dia sering kasih motivasi untuk ya pemainnya, dia punya apa ya strategi profesional juga. Kalau Pajajan juga santai. Dia juga pintar. Dia suka ya apa ya pemainnya kasih maksimal untuk tim. Pemain ya bisa bantu untuk tim juga. Ya aku suka dua-duanya ya itu ya. Oke. Jadi di luar lapangan? Hah? Ya, mereka di luar lapangan. Di dalam lapangan sama juga itu ya. Baik ya, sama-sama baik mereka ya. Mereka fair play. Mereka, ya.
Baik juga dua-duanya ya. Oke oke Konate, siap. Udah makasih nih waktunya nih. Kita udah di akhir acara, makasih banyak Konate udah jawab pertanyaan kita. Semoga manfaat ya, semoga manfaat buat yang nonton. Amin. Nah Konate, amin. Jangan lupa ini bilang like, comment dan subscribe buat channel Hanif buat dan channel Randy Show. Hanif dan Randy Show. Like, comment dan apa? Subscribe. Oh, subscribe ya? Subscribe. Ya, Hanif dan Randy Show. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan Hanif. Hanif. Dan Randy. Hanif, apa? Hanif dan Randy Show. Hanif dan Randy. Oke, okay, yo. Ulang. Itu ya, apa ya? Itu. Ya, jangan lupa like, subscribe Hanif dengan apa? Randy. Ya, Randy Show. Randy Show ya. Randy Show. Oke. Oke, oke. Terima kasih Konate. Thank you very much for your time. Oke, okay, sama-sama. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga. Kita harus ketemu lagi Konate ya. Oke. Okay. Insyaallah ya, oke okay, ya, Hanif ya. Sukses terus ya. Tetap sehat sekali Konate. Sampai ketemu di lapangan Konate ya. Oke, okay, insyaallah ya. Okay, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.